Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel saya. Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah TV ya. TV LED merek Polytron 32 inch. Mati secara tiba-tiba ya. Dan pemiliknya tidak jauh dari kediaman saya, sekitar 1 kiloan ya. Teman-teman, oke teman-teman, akan saya tes ya apakah benar ini tidak menyala. Kita akan colokan ya teman-teman. Ya, memang tidak menyala ya. Oke, sekarang kita akan membukanya ya. Nah, ini ya teman-teman, tampak belakangnya ya. Ini tipe LED ini masih tersegel ya, teman-teman. Oke, kita akan membukanya dulu ya. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Biasanya di bagian power supply ya, teman-teman. Bagian sini. Kita lihat ya, apakah ada komponen yang mencurigakan. Kita akan buka terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, saya buka ya. Kita akan cek di bagian dioda ya teman-teman. Kita cek juga bagian kapasitor ya, telco. Nah, sepertinya dia ada yang short ya, teman-teman. Ada yang oke, kita akan buka bagian dioda ya. Ini ada dioda yang mencurigakan ya. Secara fisik ini masih utuh ya teman-teman.
ini ya teman-teman. Dioda ini akan saya cek ya. Nah ini dia ya, ini dia penyebabnya nih, dikarenakan dioda ini short ya. Oke, saya akan menggantinya ya dengan tipe SB5150 ya. Nah ini ya, saya akan menggantinya dengan, nah ini kurang jelas, dengan tipe RL. Sekarang kita akan memasangnya ya teman-teman. Sudah terpasang. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Ini dioda sudah saya pasang ya. Cuman hanya dioda ya yang saya ganti, nggak ada yang lain karena secara fisik komponen lain masih normal ya teman-teman. Kita akan lihat apakah menyala atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat menyala ya teman-teman, ini sudah menyala. Pencet tombol power ya. Nah, duduk. Nah, ini lampu LED sudah menyala ya. Kita akan lihat ya dari bawah. Nah, dan menyala ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini ya teman-teman. Sudah saya pasang semuanya seperti semula ya. Kita akan tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tombol menyala ya, teman-teman. Oke, kita
pencet tombol powernya di pinggir ya, ini, dan lampu berkedip, itu artinya TV menyala ya. Oke. Nah, alhamdulillah sudah normal kembali ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang belum subscribe, sok silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Salam Purwakarta.